Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Berikut ini merupakan jadwal Timnas U20 versus Timnas Argentina di agenda Seoul Air Youth Cup tahun 2024. Dilengkapi dengan 5 laga terakhir Timnas Indonesia, kemudian 5 laga terakhir Timnas Argentina, lalu kemudian dilengkapi juga dengan head-to-head atau rekor pertemuan antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina. Ya, yang pertama mari kita melihat daftar 5 laga terakhir pasukan Indra Syafri sebelum menghadapi Timnas Argentina. Di laga pertama pasukan Indra Syafri pernah mengalahkan Timnas Filipina dengan skor telak 6-0 pada tanggal 17 Juli tahun 2024. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia juga pernah mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 2-0 pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Kemudian di laga ketiga, Timnas Indonesia juga pernah mengalahkan Timnas Timor Leste dengan skor 6-2 pada tanggal 23 Juli tahun 2024. Kemudian di laga keempat, Timnas Indonesia pernah mengalahkan Timnas Malaysia dengan skor 1-0 pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Lalu berikutnya di laga kelima, Timnas Indonesia juga pernah mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 1-0 pada tanggal 29 Juni tahun 2024. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan daftar 5 laga terakhir Timnas U20 Argentina sebelum menghadapi Timnas Indonesia. Ya, di laga pertama Timnas Argentina pernah mengalahkan Timnas Brazil dengan skor 1-0 pada ajang Piala Kotif pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Kemudian di laga kedua, Timnas Argentina juga pernah mengalahkan klub Levante dengan skor 1-0 pada ajang Piala Kotif pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Kemudian di laga ketiga, Timnas Argentina pernah ditahan imbang oleh Timnas Mauritania dengan skor 1-1 pada ajang Piala Kotif pada tanggal 26 Juli tahun 2024. Kemudian di laga keempat, Timnas Argentina juga pernah mengalahkan klub Valencia dengan skor 3-1 pada ajang Piala Kotif pada tanggal 28 Juli tahun 2024. Lalu kemudian di pertandingan kelima, Timnas Argentina juga pernah mengalahkan klub Elche dengan skor 3-0 pada ajang Piala Kotif pada tanggal 29 Juli tahun 2024. Ya, kemudian berikut ini merupakan daftar tim peserta Seoul Air Youth Cup tahun 2024. Ya, peserta yang pertama ada Timnas Indonesia. Kemudian peserta yang kedua ada Timnas Korea Selatan. Kemudian peserta yang ketiga ada Timnas Thailand. Lalu kemudian peserta yang keempat ada Timnas Argentina. Oke, kemudian berikut ini merupakan perbandingan ranking FIFA antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina. Yang pertama, Timnas Argentina saat ini menduduki peringkat ke-1 untuk zona Amerika, kemudian di peringkat ke-1 juga untuk zona dunia dengan torehan 1901 poin. Sedangkan Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-23 untuk zona Asia, di peringkat ke-133 untuk zona dunia dengan torehan 1108 poin. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan jadwal Timnas U20 Indonesia atau pasukan Indra Syafri di ajang Seoul Air Youth Cup tahun 2024. Ya, di pertandingan pembukaan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Argentina pada jam 14.00 pada tanggal 28 Agustus tahun 2024. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia akan menantang Timnas Thailand pada jam 14.00 pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Selanjutnya di laga ketiga, Timnas Indonesia atau pasukan Indra Syafri akan kembali menghadapi Timnas Korea Selatan pada jam 17.30 pada tanggal 1 September tahun 2024 live di Indosiar.